Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Makai TV, kali ini kita akan membuka paket yang berisi ayunan baby rocker ya. Bagi Anda yang punya bayi yang bau tangan atau pengennya digendong terus, nah ini mungkin salah satu solusi ya, agar bayi kita tidak bau tangan atau digendong terus. Kalau masih bayi sih oke, tapi kalau udah gede sih ya berat juga ya, 3 tahun 4 tahun masih pengen digendong ya. Jadi mungkin ini kita ada alat yang namanya ayunan baby rocker. Kenapa kita beli ini? Salah satu keunggulannya diantaranya adalah ini tidak menggunakan baterai, jadi hemat ya. Terus selanjutnya ini melatih aktivitas motorik anak ya, jadi semakin anak bergerak semakin bergoyang seperti itu. Dan ini saya beli paket ini di marketplace, alhamdulillah walaupun barangnya sebesar ini ongkirnya gratis sama dapat cashback. Nah itu ada caranya ya, nanti kapan-kapan kita akan kupas bagaimana cara membeli dapat ongkir gratis, dapat cashback atau diskon lagi seperti itu. Jadi jika Anda penjual maka harus menjadi pembeli yang baik dulu. Oke, kita langsung saja, mungkin kita akan buka paketnya. Ini sudah saya keluarin semua. Ini isinya ada ini buat wadah sarungnya. Ini ada buku, bukan buku, lembaran ya. Grid Shrinker Instruction, buku petunjuk, dan cara pemasangan ya. Jadi kalau kalian sudah lihat di YouTube ini ya, mungkin ini tidak diperlukan, tapi bisa dibaca lagi, disimpan. Nah ini alatnya ini segini ya. Jadi kalau kalian mungkin butuh apa namanya ini buat, nah ini kita pasang ya, kita pasang bagaimana. Ini kita buka dulu ininya ya. Buka dulu ini, cara pasangnya yang pertama. Ini biar kita bisa masukin ke dalam sini ya. Nah, kita buka dulu. Kita buka dulu. Wah susah, kalian harus pakai alat kalau pengen ini ya, pengen cepet. Ini kelihatan tangannya kan? Kelihatan lah. Buka. Nah selanjutnya ini simpan baik-baik. Nah ini kalian harus pasang ya. Ini bagaimana caranya dipasang? Sini ya. Ini caranya dibuka dulu ya teman. Nah teman, nah baru kita pasang. Lupa. Nah, kita buka dulu biar nanti ini menghalangin ini ya di sini ya. Nah ini pasang di sini kak, lihat ini pasang di sini kak. Iya nih, udah lihat, kita kelihatan. Nah selanjutnya kita pasang ya, kita pasang dengan baut ini, dengan baut ini di sini ya guys, sini, nah, sini. Sini biar ini besi ini tertahan ya. Nah ini tadi dicantelin di sini ya. Nah, sini. Nah ini nanti kita juga akan belajar nanti untuk apa namanya kelandaian ya. Kelandaian dari
ayunan ini ya, mau tinggi atau landai. Nah oke, sekarang kita pasang ya, harus pas ini pasangnya. Nah, sini. Kan jadi ini tertahan ya, besi ini. Insya Allah gampang. Oke. Nah ini alhamdulillah. Jadi ya ini seperti ini. Oke. Jadi nanti kita pasang ininya ya, sarungnya. Nah ini sarung, nah, sarung ini ya, sabuk pengamannya, sabuk pengamannya. Oke, nanti ini dimasukin ya, ada tali di sini, ini tali. Nah ini tali, masukin sini ya, ditahan. Nah, ditahan. Nah, jadi seperti ini nih. Oke. Nah, nah ini untuk kelandaiannya, kalian tinggal pindahin ya. Ini ada tiga. Ini ada tiga. Untuk kelandaiannya nih, tinggal pencet, pindahin, nah seperti itu, pencet, pindahin lagi seperti itu. Nah ini lebih tinggi seperti itu teman-teman. Nanti kita coba nih, dede bayi, dede asanya lagi mandi. Oke, nanti kita coba ya, biar lihat ya. Oke, halo teman-teman, ini dede asa siap menjadi model untuk nyobain ya ayunan baby rocker. Nah ini kesini ya, nanti di main ini ada kura-kura. Lempar aja kura-kuranya. Nah, ini cara masuk gampang banget. Cara pakainya tinggal dimasukin sini, kelihatan kak? Nah ini udah deh. Sampai tuh asa. Liatin asanya kak. Mantap. Weng. Iya, mundur dikit. Iya. Enak. Santai kayak di pantai kan. Santai kayak di pantai. Ini tinggal diginiin aja ya, digoyang bentar. Atau adiknya bergerak nanti. Sa, tendang-tendang. Ayo tendang-tendang. Nah, kayak gitu. Ih, ketawa. Iya, asa terus, iya terus, ya kayak gitu. Goyang lagi. Goyang lagi, Sa. Iya. Iya. Ketawa ya asanya. Jadi kalau anak tidak bawa tangan ya, anak-anak kita, kakak-kakaknya yang besar ini bisa menjaga ya, bisa menjaga adiknya ya, seperti ini. Jadi kita misal lagi masak atau lagi baca buku atau lagi yang lain, kakaknya, anak kita bisa menjaga ya, bisa bermain ya.
Seperti itu, coba kak diajakin main lah seperti ini tuh. Jadi anak kita, anak saya ini belum bisa gendong, jadi tetap bisa beraktivitas kita. Anak kita, kakaknya juga bisa beraktivitas. Adiknya yang bayi juga tetap anteng ya dan nyaman. Gitu, ayah bunda, mudah-mudahan bermanfaat dan cocok ya. Mungkin bagi ayah bunda yang ingin membeli, nanti mungkin kita akan berikan linknya di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan loncengnya ya. Tentu saja di like ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Asa. Abang dadah. Iya. Tik 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 tik.